بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali salatan ahli samawati wa ardina alaih wa atri ya man alaikum wa amri wa ala siraji min sunnika fi ma'amadu minka ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa syukurullah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada dan yang seiman seagama, marilah kita ngaji bareng bersama di dalam menjalankan hidup ini. Dalam tema ini saya kasih judul arif dalam hidup. Kata-kata arif dan hidup sudah dijabarkan dengan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Halim, Al-Latif, dan Al-Karim. Tiga sifat-sifat itu menjadi tolak ukur kita supaya kita arif dalam menjalani hidup dan menjalankan hidup sesuai keimanan dan keislaman kita dalam menjalankan hidup di dunia sampai ke akhirat, di zahir maupun batin. Jadi dalam menjalankan alif billah, alif kepada Allah, dalam hidup ini ada filsafat di dalam ahli-ahli fikir, ahli-ahli ilmu, dan ahli-ahli fikih, dan juga filsafat Jawa mengatakan ojo koro atau jangan berbohong, jujur apa adanya sesuai isi hati, ucapan dan perbuatannya, dan tidak sombong atau tidak angkuh atau tidak nyemelekan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu kunci pokoknya dalam hidup ini, supaya kita bersikap arif dalam firman Allah dalam surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ata an-nasa yufuna fil afwaj. Afwajnya menjadi afwajam fasabbih bihamdi ka wastaghfir innahu kana tawwab. Telah datang pertolongan Allah. Dajjal nasrullah. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah, maka berbondong-bondonglah dari segala kuburu dan setiap-tiap manusia dan sifat karakternya untuk menuju atau mencari atau menjalankan kebaikan-kebaikan Allah yang telah tertera dalam firman, yang telah diajarkan
oleh Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat arif billah dalam menjalankan firman-Nya sehingga menjadi contoh uswatun hasanah pada manusia, seluruh umat manusia, sehingga kalau kita mencontoh beliau dan kearifannya menjalankan firman-Nya sehingga menjadi satu acuan atau referensi kita menjalani hidup yang lebih nikmat, lebih indah dan lebih bersahaja. Sehingga malah beliau belum pelaksana firman itu dan pelaksana hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dijuluki dengan Al-Arif Billah. Al-Arif Billah harus ditopang dengan satu sifat-sifat Allah, Al-Halim dan Al-Latif dan Al-Karim, kemuliaannya atas kedermawannya, dermawan dalam arti kata dia dermawan menjalankan firman Allah dan menjalankan hadis hadis Rasulullah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latif, dia halus, sangat peka kan, menelaah firman, mencerna firman dengan kelembutan dalam menjalankan firman kepada Allah sehingga menjadi Al-Halim, lembut, sehingga makna Al-Arifillah itu antara sifat-sifat yang memadukan yang telah kita resapi dan kita nikmati dan kita syukuri dalam hidup ini. Daripada itu, marilah kita ngaji bareng. Ini sama-sama ngaji bareng sesuai kemampuan dan ulah kebatinan kita.
melakukan atau maksudnya itu bertasbihlah dan bersyukurlah atas pertolongan Allah itu tadi. Jadi tiap segala sesuatu pertolongan Allah yang membentuk satu kekuatan, kekuatan membentuk satu keyakinan, dan arti kata yang menjalankan firman-firman Allah yang sudah dipandu atau kita dicontohi atau dijalani oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, tabi'in dan para ulama usul anbiya. Di sini sudah kita direferensikan dengan panutan kita di wilayah timur, di Kabupaten Situbondo khususnya, yaitu Kiasat Samsul Arifin dan Raden Ibrahim Samsul Arifin, putra dari Raden Muham dari Sumeneb Madura, telah menimba santren. Dia telah memberikan contoh kehidupan yang arif billah. Dia gigih dan keras dalam berjuang. Jadi arif dalam berjuang, dalam menjalankan firman Allah atau mengfirman Allah kepada hamba-hamba Allah. Marilah kita contoh yang beliau lakukan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang arif billah. Marilah dalam ngaji pagi ini, mari kita bersama-sama arif billah kepada Allah. Saudara-saudaraku, hanya sampai di sini kupasan tentang arif billah dalam hidup ini, arif kepada Allah dalam hidup ini. Semoga dalam ngaji pagi ini kita bermanfaat pada kita semua, khusus pada pribadi kita, juga pada hamba-hamba Allah yang lain dimanapun berada, yang seiman seagama. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.